Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia Yang Mulia Sanda Chakraforty di Kemhan, Jakarta. Saat menyambut Dubes India, Menhan Prabowo mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste yang baru. Kunjungan ini merupakan bukti persahabatan yang kuat dan abadi antara kedua negara. Menhan Prabowo juga mengungkapkan bahwa menjaga keharmonisan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan India merupakan prioritas, dan berharap dapat berdiskusi lebih lanjut untuk membahas upaya-upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang saling menguntungkan. Mengenai Joint Defense Cooperation Committee atau JDCC, Republik Indonesia dengan India ke-7 2024 yang diadakan di New Delhi, India, pada tanggal 3 Mei 2024 lalu. Menhan Prabowo mengucapkan selamat atas kelancaran pertemuan bilateral ini. Ia mengatakan Kemhan RI puas dengan hasil pertemuan ini dengan semakin berkembangnya cakupan kerjasama pertahanan kedua negara.